Kipers ID, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, jadi video kali ini kita bakalan lanjutin lagi buat ngebahas game Dunia Tempor lagi, teman-teman. Oke, jadi video kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal ini, teman-teman, ya. Oke, jadi katanya bahas troopers, bang, tolong bongkar zombie di game Dunia, bang. Oke, jadi di sini kita bakalan membongkar zombie, ya guys, ya, sosok zombie di game Dunia Tempor. Oke, jadi caranya gimana untuk membongkarnya, langsung aja tonton video ini sampai habis, teman-teman, ya. Dan oke, jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita udah masuk ke dalam game Dunia Tempor. Aduh, baru opening sudah ada ledakan, coy, ya. Waduh, berisik. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan membongkar apa ya, sesuai judul video aja ya, teman-teman. Kita bakalan membongkar zombie, ya guys, ya. Caranya kayak mana? Kalian harus tonton video ini sampai habis, teman-teman, ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, absen dulu dari kota mana aja atau dari negara mana aja kalian nonton video ini. Dan siapa yang ngerti bahasa Indonesia, komen di kolom komentar. Oke, jadi di sini kita bakalan membongkar tentang sosok zombie, guys, ya. Waduh, sosok zombie di game Dunia Tempor. Oke, jadi ini dia karakter Om Dude Jack yang aku pakai, guys, ya. Waduh, waduh. Oke, yang penting kristal dulu, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakalan membongkar sosok zombie, guys, ya. Waduh. Nah, sosok zombie ini kira-kira itu apa, teman-teman, ya? Kenapa ada di game Dunia ini? Dan easter egg apa sih yang ada di dalam laboratorium ini? Jadi sebelum kita membahas hal tersebut, jadi di sini kita bakalan membahas satu persatu dulu untuk alat yang ada di laboratorium ini, guys, ya. Waduh. Oke. Jadi pertama-tama di sini kita bakalan membahas dulu, di sini ada tombol zombie, guys, ya. Oke, jadi alat ini itu alat yang bisa menghidupkan zombie, teman-teman. Jadi di sini ada donut fresh dangerous, ya guys, ya. Oke, jadi intinya mah ini jangan dipencet karena berbahaya, teman-teman. Oke, jadi ini adalah tombol kayak petir-petir gitu, ya guys, ya, listrik-listrik gitu. Coba kita naik ke atasnya, bakalan kesetrum gak sih, coy? Oke, ternyata tidak tersetrum, ya guys, ya. Waduh. Oke, jadi di sebelah sini ada kayak eksperimen zombie gitu, ya guys, ya. Kayak di film-film gitu, guys, ya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita membutuhkan bantuan dari Mochat Dormos. Oke, jadi di sini aku mau ngecek dulu untuk dalamnya ada apa sih, cuy. Oke, bentar, jadi dua aja dulu. Oke, jadi kita cek dulu dalamnya. Nah, ternyata di dalam sini tidak ada ya, coy. Cuman ada cairan-cairan warna hijau seperti ini, teman-teman. Oke, kita bakalan bahas lagi atau membongkar lagi. Di sini ada jendela. Tapi kalau kita masuk ke sini, di sininya, di luar sininya tidak ada jendela, guys, ya. Kenapa bisa begitu, bang? Oke, jadi aku juga kurang tahu, guys, ya. Waduh, ini ada apa, teman-teman? Tembokannya ngebug ini, guys, ya. Waduh. Oke, jadi di sebelah sini ada semacam ini, ya, guys, ya. Buat eksperimen-eksperimen gitu, guys, ya. Eksperimen-eksperimen yang cukup menggila, teman-teman. Oke, jadi di sebelah sini kayak semacam ada apa ini? Bentar, ini ada komputer, ini ada berkas-berkas, ini ada pohon kaktus. Waduh, aku baru tahu di sini ada pohon kaktus, teman-teman. Oke, jadi di sebelah sini ada pulpen dan juga ada kopi juga, ada buku catatan, ada mouse juga, ada monitor juga, teman-teman. Oke, bentar, kita cari dulu. Oke, jadi di sebelah sini ada kaca pembesar, guys, ya. Nah, ini biasanya tuh dipakai untuk melihat kuman-kuman atau bakteri-bakteri, guys, ya. Oke, di laboratorium sana, teman-teman. Nah, ini ada tempat eksperimen gitu, guys, ya. Kayak si plankton, ya guys, ya. Kalau kalian pernah nonton film SpongeBob atau kartun SpongeBob. Oke, jadi di sebelah sini ada ini buat kebakaran gitu, teman-teman. Kalian tahu gak sih ini fungsinya kayak gimana atau cara makainya kayak gimana? Komen kolom komentar. Oke, jadi di sebelah sini ada kardus-kardus gitu dan isinya ada kayak ramuan-ramuan gitu, cuy, ya. Wow, ini juga ada gak sih? Oh, nggak ada, teman-teman, ternyata. Oke, jadi di sini kita coba. Oke, bentar, di sini ada tong sampah. Di sini ada berkas juga, teman-teman, tapi bacanya tidak terlihat, guys, ya. Oke, jadi di sini kita bakalan bongkar lagi, coy, ya. Bentar, kita pencet dulu, teman-teman. Nah, di sini bakalan keluar zombie kalau nggak salah, guys, ya. Bongkar, oke, 100 detik. Nah, kita bakalan buktikan di dalam sini ada apa sih, cuy. Apakah keluar zombie? Mari kita coba. Nah, ternyata... Oh, iya, coy, keluar zombie, teman-teman. Oh, dari sini keluar zombie, teman-teman. Ternyata, bentar, kita coba good mode, guys, ya. Bentar, good mode. Oke. Nah, beneran, coy, dari sini keluar zombie, guys, ya, tapi nggak tahu dari mana zombinya. Oke, bentar. Nah, dia tuh zombinya datang dari mana, teman-teman, kira-kira? Oke, bentar. Sepertinya NPC-NPC zombie ini berteleportasi, teman-teman, ya, dari ruangan ini, guys, ya. Waduh, aku kurang tahu, ya, guys, ya.
Dan di sebelah sini ada kayak benang-benang gitu teman-teman. Jadi kita bakalan bongkar lagi sampai tuntas pokoknya coy ya. Waduh, crazy rice. Oke, jadi di sini kok mereka tewas coy. Nah, di sini ada baling-baling juga. Oke, bentar kita bahas lagi. Nah, ada berapa kira-kira teman-teman ya untuk apa tabung zombie ini? Di sini kita hitung ya, ada satu. Di sebelah sana ada satu lagi, berarti dua teman-teman. Bentar kita agak cepetin aja biar nggak terlalu lelet ya teman-teman. Oke, jadi ini dua ya guys ya. Oke, jadi tiga di sini dan empat di sebelah sini teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari atas teman-teman ya. Oke, jadi ini membentuk huruf apa teman-teman? Oke, jadi di sini kayaknya membentuk segitiga gitu guys ya. Segitiga ke sini, ke sini guys ya, dan ke dalam sini teman-teman. Nah, itu apa ya maksudnya coy ya? Komen di kolom komentar. Oke, jadi di sebelah sini ada kayak semacam apa ya ini? Tempat oksigen gitu guys ya kayaknya. Dan di bawahnya itu ada enggak ada apapun. Oke. Oke, jadi langsung aja kita bunuh untuk zombie-zombie yang ada di sini teman-teman ya, tapi bentar dulu. Oke, jadi di sini kita bakalan bongkar dulu ya guys ya, tapi sebelum kita bongkar, kita dreaded dulu teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita bunuh semuanya teman-teman. Waduh. Nah, ini pakaiannya Natal semua guys ya. Waduh. Oke, kita langsung aja bunuh semuanya. Oke. 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 Kita harus pakai unlimited ammo ya guys ya. Bentar, bentar. Bentar, physical, bukan. Weapon, infinite ammo, akurasi, more damage, rapid shooting ya. Oke, langsung aja. Waduh. 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 Waduh, hilang coy. Hilang, mereka hilang coy ya, hilang. Oke, jadi kita bakalan coba lagi di sini coy. Waduh, damage-nya enggak. Waduh, damage-nya enggak ngotak coy. Oke, jadi kira-kira ini zombie ini tuh keluar dari mana? Jadi teoriku ini dia itu berteleportasi ya guys ya, dari dimensi lain atau dari dimensi paralel di game Blue guys ya. Oke, jadi di next video bakalan aku bahas untuk dimensi paralel. Oke, jadi mungkin video ini singkat sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Aku Cepet Saidi, Ejo Gaming, and see you next time. Bye-bye.